Nah, ini bapaknya Offroad nih, tuh, ya. Mantep ya. Si Grave Digger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Diecaster, apa kabar? Kita akan membahas Offroad ya. Ini adalah Concord Challenge tuh. Ini keren banget tuh. Ini dimodifikasi Offroad Mania, oke. Item-itemnya sudah saya siapkan tuh. Beh, keren-keren ya. Ini dari McDonald dan ini tuh. Ini nggak ada mereknya. Dan yang paling keren tuh ini, bro. Tuh, wadidadaw pokoknya nih. Yang paling keren itu yang paling atas, bro. Ini adalah Offroad ya, Kak. Offroad yang ya, ini gampang dibanting sih ini buat mainan bocah ini ya. Bukan ini, bro. Bukan ini. Bukan. Bukan ini yang akan kita review, bro. Ini kita singkirkan dulu, bro. Nah, kalau di merek diecast terkenal nih ada Offroad yang kayak gini. Tuh, ini Offroad ya. Offroad kayak gini tuh. Tapi karena adil, ya ga? Karena adil kita akan mereviewnya yang ada diecast yang perwakilan. Ini ada Hot Wheel, ada Majorette, dan juga ini ada Matchbox. Untuk Matchbox saya akan mereview sedikit. Sebenarnya ini juga Offroad ya, Offroad. Karena Offroad itu masuk di kategori berkendaranya di jalanan yang tidak rata ya. Bannya sih sedikit agak besar biasanya ini. Ini menurut saya termasuk Offroad. Ini adalah Mercedes-Benz G63 AMG 6x6. Karena bannya ada 6. 6 dikali 6 tuh ya, bro. Ini keren banget produknya dari Matchbox dan ada ban serepnya nih. Kalau salah satu bannya rusak, ini ada ban serepnya. Ini Matchbox. Kalau Matchbox itu lumayan detail dia kalau untuk diecast ya. Setuju ya. Tapi tetap ada kelemahan sih dibanding sama merek-merek yang lain. Baru ngelihat di Matchbox sih si Mercy kayak gini nih. Ya, mantap ya. Tuh ya, Mercy. Tuh, ada lambang Mercy-nya. Keren sih menurut saya nih. Mercedes-Benz, mobil pabrikan Jerman. Tuh ada detailing di belakangnya, ada 6x6. Tuh ada tipe Mercy-nya ya, AMG. Mantap ya. Ini yang pertama untuk Offroad. Dan yang kedua kita akan melus ini, si Majorette yang terkenal banget, si Rubicon ini ya. Rubicon itu cukup terkenal sih di kalangan Jeep. Harum. Mantap ya. Ini sebenarnya ada beberapa warna, dia ada kuning, hijau, merah. Kita yang kuning udah ada, yang merah kemarin nemu di rumah Rapi Ahmad tapi kita belum beli ya. Rubicon Jeep. Tuh, Jeep Wrangler Rubicon. Majorette, made in Thailand. Ini Majorette seperti ini. Dan di tahun 2021 Majorette benar-benar dia gencar ngeluarin diecast nih. Ini benar-benar dia mulai apa ya? Mulai menyerbu pasar sih kalau saya bilang ya. Tuh nih di detail belakangnya, ih lumayan keren sih Majorette ini ya. Cuman bawahnya tuh polosan aja kayak gini nih. Ini karakteristik dari si Majorette itu ya. Banyak ban keras plastik. Ini ada lampu nih, detail lampu itu ada lampu 4. Keren. Ini bahannya mica juga sih ya. Lumayan detail sih ini, keren. Rubicon Majorette Jeep Wrangler. Keren ya. Ini yang kedua tuh. Bedanya sama yang warna kuning itu dia ada ininya nih, ada cup-nya nih. Kalau ini terbuka ya. Ya, model-model kayak gini. Mantap ya. Selanjutnya, wow, ini ganteng di ininya sih ini, apa warnanya nih. Bener-bener seneng banget saya tuh sama warnanya, warna abri ya. Warna TNI lah ya. Duh, keren.
Luar biasa, ini nggak sabaran mau lihat dalamannya. Oke, kita bongkar aja ini si Silverado Trail Boss. Si Trail Boss ini. Tuh, dia ada COVID-19-nya ya. Tuh, kita perlihatkan si Silverado Trail Boss ya. Ini tahun 2019 Chevy Silverado Trail Boss LT ya. Keren banget tuh. Yes, ini ya coraknya tuh. Gua demen banget nih si Navi-Navi gitu ya. Keren tuh. Mantap. 19 karena 2019 dia. Ini keren. Lihat sampingnya aja udah mantep banget, gahar gini ya, maco nih. Kita lihat tampilan depannya tuh ya. Tampilan depannya sih sebenarnya nggak terlalu detail sih, cuma terlihat ini aja, ada headlamp dan ya kayak gitu deh, depan-depanan biasa tuh ya. Yang belakangnya ada tulisannya nih, si Chevrolet tuh. Cuman yang di sininya aja polos ya, di depan. Atasnya tuh lumayan keren, di baknya juga mantep tuh. Gue demen banget sih sama ini Navi tuh, mantep, keren dan macho, gahar dan macho. Oke, dan inilah ketiga yang kita review hari ini ya. Ini adalah off-road challenge. Masih banyak sebenarnya mobil-mobil off-road dari Hot Wheels, ya, Matchbox, dan juga yang lainnya. Nah, ini bapaknya off-road nih, ya, mantap ya, si Grave Digger, oke, mantap ya. Terima kasih sudah menonton, nah, tetap sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.